sekali menjelang Ramadan, masyarakat Melayu daerah Beranang tidak ketinggalan meraikan sambutan Hari Mantai Mogang Puasa, yaitu tradisi turun-temurun amalan adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan bagi menyambut awal puasa. Dalam dialek masyarakat Negeri Sembilan, mantai berasal daripada perkataan membantai, iaitu menyediakan daging sembelihan sehari sebelum ketibaan Ramadan atau Aidilfitri untuk dijadikan hidangan seisi keluarga. Pengelola mantai yang juga penyelia pasar Beranang, Mat Asnawi Mat Daud berkata, tradisi mantai mogang puasa itu sudah dijalankan sejak seabad lalu oleh penduduk daerah itu sebelum diwarisi secara turun-temurun hingga kini. Perpaduan penduduk-penduduk kampung ini cara membuat apa, cara gotong royong. Asalnya kita buat berantam ataupun kita 10 orang ataupun 20 orang, kita share, kita sembelih lembu tu dan kita bagi bagian kepada 20 orang ataupun 10 orang yang mampu jadi share. Jadi sekarang ni dah diubah, kita jadikan tradisi mogang puasa ni, kita mantai mogang puasa ini seperti yang dah ada sekarang ni lah.